Dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-108 Kodim 10-14 Pangkalan Bun, kegiatan yang dipusatkan di Desa Bangunjaya, Kecamatan Baleriang membuat sebuah embung yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Danrem 102 Banyu-Banyung, Brigjen Purwo Sudaryanto mengatakan program TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD di Desa Bangunjaya, Kecamatan Baleriang, Kabupaten Sukamara fokus dalam pembuatan embung. Menurutnya, TMMD pada tahun ini ialah kegiatan fisik yang dilaksanakan dalam pembuatan embung yang nantinya bisa menjadi sumber kesediaan air yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, dan juga sumber air untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. 108 ini di Kabupaten Sukamara ini membuat embung. Embung itu juga bermanfaat. Pertama, dia untuk menampung air. Kedua, dia juga bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Pada saat musim kemarau, nggak ada air, kita bisa gunakan embung itu untuk mengairi sawah atau ladang-ladang daripada petani. Kemudian yang ketiga, dia sumber kesediaan air apabila terjadi karhutla. Apalagi ini embungnya kan 50 kali 100 dengan kedalaman 3 meter. Sehingga kalau ada kebakaran hutan dan lahan, heli, waterbombing butuh air, bisa ngambil di situ. Berikutnya lagi, bisa digunakan sebagai apa? Perikanan, tebar ikan di situ. Kemudian jadikan tempat rekreasi. Ia melanjutkan, sementara untuk kegiatan non-fisik yang akan dilakukan dalam program TMMD tersebut adalah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terhadap berbagai aspek. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Barinjam, TV.